الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Salisan al-musalsalu bisifatir riwayati. Yang ketiga, musalsal dengan sifat-sifat riwayat. Yang pertama, pelajaran yang lalu yaitu musalsal dengan keadaan-keadaan para perawinya. Yang kedua tentang sifat-sifat perawinya, yang ketiga tentang sifat-sifat riwayat. Jadi model periwayatannya bagaimana? Wasifatur riwayati, sifat riwayat itu imma ada kalanya antata'allaqo, berkaitan, berhubungan bisiyagil adai, dengan lapas-lapas ya menunaikannya, memberikannya. Bagaimana tuh bentuknya? Au bizamani riwayati, atau dengan masa periwayatannya. Au makani, atau tempat periwayatannya. Awalan al-musalsalu bisiyagil ada, musalsal dengan ya sigat ada, ya lapasnya, lapas memberikan hadisnya itu. Mislu hadisi musalsalin biqauli kullin min ruwatihi, seperti hadis musalsal dengan perkataan tiap-tiap daripada ruwatihi, perawinya. Nah, ini sigotnya nih. Sami'tu, aku dengar, au akhbarna, atau kami ya akhbarona, ya sami'tu, aku dengar, atau akhbarona, ia memberitakan kepada kami. Sanian al-musalsalu bizaman riwayati, yang kedua musalsal dengan masa riwayat, zamannya. Kala hadis al-musalsali bi riwayati mi yaumil id, seperti hadis musalsal dengan riwayatnya pada hari Id, riwayatnya pada hari Id. Salisan yang ketiga, al-musalsalu bimakanir riwayati, musalsal dengan tempat riwayat. Kal hadisil musalsali biijabati du'ai fil multazami, seperti hadis musalsal dengan ya ijabah doa di multazam. Jadi dekat Ka'bah itu ada yang namanya multazam. Kalau mau kenal dia di Google, tanya aja multazam, jadi nanti keluar untuk musalsal. Afdalu, yang paling afdalnya itu musalsal dengan sifat riwayat. Insya Allah nanti ya saya kepengen awal Ramadan ya, atau akhir Ramadan ya, nanti kita lihat. Nanti saya lihat bagaimana. Saya kepengen ya setiap Ramadan satu hadis saya insya Allah akan memberikan kamu hadis, hadis musalsal insya Allah, mudah-mudahan, amin ya. Biar biar ingat. Abdalu, yang paling abdalnya, wa abdalu ma dalla alal ittisali fis sama'i wa adami tadlis. Paling abdal hadis musalsal yaitu sesuatu yang menunjuki atas nyambung. Ini yang paling abdal. Fis sama' boleh, fis sama' juga boleh, dalam mendengarnya dan tidak tadlis. Nah, kemarin lalu dulu waktu itu sudah kita belajar tentang tadlis. Tadlis, tadlis itu enggak ya nama. Tadlis itu ya perbuatannya, mudallis orangnya. Iya. Hmm.
mudalas hadisnya. Asha ya. Asharul musannafati fi. Karangan-karangan yang paling masyhur dalam hadis musalsal, awalan al-musalsalatul kubra li Suyuti. Ya, musalsala kubra namanya. Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Musalsal Al-Kubra. Ya. Tapi ini saya cari-cari enggak ketemu nih. Saya juga belum punya kitab ini. Ya. Saya cari-cari enggak ketemu. Iya. Dari udah lama saya cari ini kitab, ya. Ini mungkin ada yang punya ya. Saya cari-cari, saya tanya-tanya. Saya belum ketemu. Ya. Ya. Waqad istamalat ala ya 85 hadis ya. Jadi sungguh dia meliputi atas 85 hadis. Ya. Ada 85 hadis. Ala 85 ya. 85 hadis. Al sanian al manail silsilah fil ahadil musalsalah. Nah, ini milik karangan li Muhammadin Abdul Baqi Al Ayyubi. Muhammad Abdul Baqi Al Ayyubi. Ya. Waqad istamalat ala ya 212 hadisan ya. Ala 212 hadis. Ya. Jadi kagak banyak. Ya. Memang enggak banyak ya. Jadi ini ada 212. Tadi yang di atas ada 85. Jadi enggak sampai ribuan, enggak sampai ribuan. Sedikit doang. Jadi kitabnya enggak tebal nih, tapi kalau ini yang kedua tebal juga nih. Ya, yang kedua kalau hadis mah enggak banyak nih. Enggak. Hadisnya enggak banyak. Tipis nih berarti ya. Ada kitabnya tipis ini. Ya. Kitabnya enggak tebal ya. Al-fa'idatu min ma'rifatil musalsali. Fa'idah tentang mengenal hadis musalsal. Naqulu kami katakan inna ma'rifatal musalsali laha fawaidu. Sesungguhnya
mengenal hadis musalsal baginya mempunyai beberapa faedah. Awalan yang pertama, huwa fil haqiqati fannun tarifun. Yang pertama, dia itu pada hakikatnya adalah fan, ilmu yang jarang, langka. Haisu sekira inna ruwata, sesungguhnya para perawinya yattafikuna, sepakat fi padanya ala halin mu'ayyanatin, atas keadaan yang tertentu. La siyama apalagi idza qala addasani, telah bercerita kepadaku, wa huwa ala firasyihi, dan dia itu berada di atas kendaraannya, naimun, sedang tidur. Haddatsani wa huwa yatawaddau, ia telah bercerita kepadaku, dia sedang wudu. Haddatsani wa huwa yaqulu, telah bercerita kepadaku dan dia itu sedang makan. Jadi ngomong tapi sambil makan. Haddatsani wa huwa summa tabassama, dia haddatsani, telah bercerita kepadaku padahal dia sedang, kemudian dia sedang tersenyum. Haddatsani summa baka, dia bercerita kepadaku kemudian dia lagi nangis. Jadi ngomongnya lagi nangis, haddatsani gitu. Ya, haddatsani tersenyum. Ya, dia ngomong haddatsani sambil makan. Haddatsani, telah cerita kepadaku tapi sambil makan, gitu. Ini namanya musalsal. Musalsal. Ya. Berarti kalau begini bisifatil ruwat al-fi'liyah, sifat perawinya lagi makan, sifat perawinya lagi ya apa? Tersenyum, lagi wudu, lagi tidur. Gitu. Lagi nangis. Fa hadzil halatu tarifatun, ini keadaan ya langka, jarang. Makanya hadisnya enggak banyak, dikit. Wa ya dan yaitu ayat tafiqa ruwatu, para perawi sepakat kulluhum, semuanya ala halatin wa'idatin, atas satu keadaan. Nanti besok begitu lagi. Ya, beliau meriwayatkan entar begitu lagi. Beliau meriwayatkan begitu lagi, begitu lagi, beliau nyambung terus begitu. Sanian yang kedua, iya, anna fi naqlihi musalsalan hakaza, dan bahwa pada penakholannya itu musalsal begini, iya begitu. Hatta sehingga lidarajati wasfi alirrawi, sehingga bagi ya, kepada derajat sifat keadaan perawinya. Fihi padanya dalilun, ada dalil ala tamami dobtir ruwati, atas sempurna dobet para perawinya, apalan rawinya sempurna. Wa ana ba'dhum, dan bahwa sebagian mereka qad dobato, sungguh mendobitnya, menghafalnya, ya bisa menghafal atau juga menulis. Hatta sehingga halir rawi, keadaan perawinya, ya dicatat perawinya gimana, hina rawau, ketika ia meriwayatkan dia. Fa huwa yazidul hadisu kuwatan, maka dia itu hadisnya bertambah kuat. Iya. Hikmahnya begitu. Hadisnya semakin kuat, semakin kuat ingat. Salisan yang ketiga, annahu bahwasanya kanal mustasalsul, adalah tasalsul mimma yuqarribu ilallahi, adalah di antara sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sarafihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin, bertambah padanya, bertambah dekat dan bertambah ibadah. Misluma fi hadis Mu'adzin radhiyallahu anhu, seperti hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, inni uhibbuka fala tada'anna, sesungguhnya aku mencintai engkau maka jangan kau tinggalkan. Fa kaunu kulli wahidin minar ruwati yaqulu lisani inni uhibbuka, maka keadaan setiap seorang perawi dari para perawi berkata kepada yang kedua, sesungguhnya aku mencintai engkau. Jadi besok ngeriwayatin begitu lagi. Besok ngeriwayatin begitu lagi. Besok ngeriwayatin begitu lagi. Kana adza mimma yazidu fil imani,
adalah ini di antara sesuatu yang dapat menambahkan dalam iman. Wa yazidul insanu qurbatan ila Allah Ta'ala, dan bertambah manusia ya dekatnya kepada Allah Ta'ala. Li anna min awsaqi uriyal imani al-hubbu billah wal bughdhu billah. Karena bahwa di antara paling terpercaya ya telanjangnya iman, murni iman, murni bersih ya iman, adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu paling terpercaya ya telanjangnya iman. Maksudnya apa? Murninya keimanan, cinta karena Allah, benci karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.